kita bisa berpreferensi untuk mudik balik pada waktu yang diinginkan. Tapi dari analisis yang kita dapatkan bahwa puncak mudik itu terjadi pada hari Senin tanggal 24 dan Selasa tanggal 25. Dan tanggal 29, Sabtu, dan tanggal 30, Minggu, dan tanggal 1, hari Senin. Itu puncaknya. Nah, oleh karenanya, kita rekomendasikan agar mudik itu tidak di jam puncak, karena hari-hari itu adalah sesuai dengan kereta api, itu puncaknya pemilihan balik ke daerah asal. Sehingga pada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, praktis tiketnya masih available dan bisa digunakan.